Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berikut ini adalah doa yang diamalkan oleh Ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Siti Aminah, yang sangat sering diwiridkan oleh si ibu. Dan bagi ibu-ibu hamil yang ingin anaknya soleh ataupun solehah, selain dianjurkan agar sering membacakan ayat-ayat dari Al-Quran, maka doa ini sangat baik untuk diamalkan di setiap harinya. Boleh dibacakan sesudah sholat fardu ataupun setelah sholat sunnah, dan juga boleh dibaca pada waktu-waktu yang baik lainnya. Dan berapa kali banyak bacaannya tidaklah ditentukan. Dengan kata lain, boleh dibacakan semampunya saja. Bagi ibu-ibu hamil yang mengamalkannya, insya Allah akan mendapatkan anak yang soleh dan solehah, serta diberi keselamatan untuk si ibu dan si anak di dalam kandungan, juga akan memudahkan proses melahirkan nantinya. Berikut adalah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum taratan ukhra. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum taratan ukhra. Adapun artinya, dan Allah akan mengeluarkan kamu dari perut ibumu pada kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.